Pemerintah Kabupaten Sumedang ngokolakeun edukasi mitigasi bencana kalawan mayang pikeun ngarojong warga sangkan leuwih sayaga nalika nyanghareupan musibah alam anu narajang lalawakna. Kukituna musibah alam anu narajang lalawakna moal tepi ka nguniangkeun rasa trauma di papada warga korban musibah. Pemerintah Kabupaten Sumedang babarengan jeung BPBD Kabupaten Sumedang ngokolakeun kagiatan sosialisasi pemahaman informasi turta edukasi mitigasi gempa bumi keur warga kalawan jejer ngawangun masyarakat Kabupaten Sumedang waspada musibah lini di salah sahiji sakola di Kabupaten Sumedang. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman ngebrehkeun, pemerintah Kabupaten Sumedang babarengan jeung BPBD sarta BMKG bakal mayeng nyorang edukasi mitigasi bencana ka masyarakat salah sahijina barudak sakola. Dina nasnasna eta siswa teh dipiharep leuwih mikawanoh ngeunaan musibah sarta prak-prakan evakuasi diri nalika katrajang musibah salah sahijina musibah lini. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa Sumedang ternyata teridentifikasi, ya walaupun masih didalami, teridentifikasi sebagai salah satu pusat gempa. Karena itu yang akan kami lakukan berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan diri agar warga masyarakat Sumedang memiliki literasi bencana gempa yang baik. Jadi masyarakat Sumedang literat terhadap bencana gempa bumi. Sehingga apabila besok lusa ada kejadian, maka yang utama adalah kita bisa menghilangkan risiko korban jiwa atau meminimalisasi korban jiwa, ya karena masyarakatnya tangguh bencana, karena masyarakatnya sadar bencana, waspada bencana. Dan itu kita mulai hari ini. Jadi hari ini adalah entry point, hari ini adalah pemicuan, hari ini adalah hari pertama untuk melaksanakan peningkatan kapasitas warga masyarakat terkait dengan sadar bencana, khususnya bencana gempa. Dandim Sumedang Letkol Kavaleri Christian Gordon Rambu netelakeun dirina kacida ngapresiasi turta ngarojong kagiatan anu ditaratas ku pamarentah Kabupaten Sumedang turta BPBD. Pangnakitu eta teh mangrupa lengkah positif lebah ngawobogan edukasi ngeunaan mitigasi gempa bumi atau musibah alam sejena ka masyarakat utamana barudak sakola bisa leuwih waspada nalika katarajang musibah samangsa-mangsa. Pada hari ini ada kegiatan sekolah lapang untuk gempa. Ini adalah suatu acara yang sangat bagus, ya, bahwa selama ini di Sumedang kami semua masyarakat Sumedang juga tidak mengira bahwa Sumedang ini ada sesar atau patahan yang di bawah kita ini. Selama ini kami hanya mengira-ngira bencana ini yang hadir adalah biasanya bencana kekeringan ataupun bencana hidrometeorologi atau seperti banjir, tanah longsor. Namun demikian hari ini ada sekolah lapang untuk gempa bumi. Ini merupakan suatu langkah mitigasi yang sungguh baik sehingga kita juga meningkatkan kewaspadaan kita untuk bersiap diri apabila nanti ada gempa-gempa bumi selanjutnya, kita semua sudah siap. Sajroning kitu kalak BPBD Kabupaten Sumedang Atang Sutarno ngebrehkeun eta kagiatan teh dipiharep mampu ngawawogan pangaweruh sakumna pihak patali jeung prak-prakan nyinglar turta ngungkulan musibah alam di sabudeureunana. Maka kita mengadakan kolaborasi kerjasama dengan pihak BMKG akan melakukan sekolah lapang bencana yang sekarang ini, ya. Ini dimaksudkan agar para pemangku kebijakan dan juga semua para pelaku di lapangan mempunyai kemampuan dalam rangka menghadapi ancaman bencana yang kemungkinan akan datang di Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.